Salam sinema sahabat sinemalogi. Film A Quiet Place Part 2 adalah seri lanjutan dari film A Quiet Place yang dirilis tahun 2018 lalu yang secara mengejutkan meledak di pasaran dan sekaligus menjadi trending topic. Siapa sih yang gak lupa sama adegan ikonik Paku di tangga? John Krasinski kembali menulis dan menyutradarai filmnya. Sempat narsis juga, Nongol kembali menjadi sang ayah untuk kebutuhan prolog cerita. Masih mengusung pemain yang pertama, kali ini mereka melanjutkan babak survival dengan tambahan si Baby. Setelah kehilangan si Bungsu dan Ayah, mereka melakukan perjalanan untuk mencari pertolongan atau tempat yang lebih baik lagi. Mereka bertemu dengan sahabat mendiang si Ayah dan sebuah teka-teki dari lagu Beyond the Sea yang diputar berkali-kali selama 4 bulan yang sempat membuat Regan harus menguatkan nyali. Di part 2 ini, John Krasinski sengaja memberi secuil appetizer di awal film dengan sekelumit asal-muasal kenapa tempat kejadian perkara harus disunyikan. Selebihnya, cerita langsung meneruskan perlanjutan dari bagian pertama yang dianggap menggantung. Masih tentang awas pelan-pelan, lari, bersembunyi, dan yang terpenting jangan bersuara. Namun yang menjadi pembeda, A Quiet Place 2 memberikan peta lokasi dengan skala yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih berisik. Sedikit. Di part 2 ini ada beberapa plot yang masing-masing memiliki karakter utamanya. Yang lebih greget, setiap plot berjalan paralel, yang nantinya akan mengerucut pada konklusi yang sama. Sehingga untuk karakter Regan dan Markus, mereka punya panggung untuk bisa merasakan bagaimana proses pengembangan karakter menjadi lebih dewasa. Dari semua karakter yang kembali muncul di seri kedua ini, karakter Reganlah yang paling sangat mencuri perhatian. Saya sendiri sudah merasakannya saat menonton film pertama. John Krasinski sudah membekali gadis ini dengan berbagai keahlian untuk bisa survive dari segala medan, dan Regan pun juga digambarkan sebagai bukan sosok yang lemah. Ia hadir dengan aksi-aksi yang gemilang. Sosoknya lebih dewasa, cerdik, dan berani pengembangan karakternya enak untuk diikuti. Kondisi bumi pada A Quiet Place Part 2 memang tidak begitu identik seperti di film pertamanya. Hanya saja kesempatan untuk eksplor setting lokasi menjadi lebih luas dan beragam. Walau saja desain lokasi nggak ada bedanya dengan film tema post-apokaliptik lainnya. Namun masih cukup ngebantu buat menciptakan nuansa suspense yang bikin jantung kita berdisko. Dari segi teknis, A Quiet Place Part 2 masih setia mempertahankan keunggulan film pertamanya yang sangat memperhatikan soal sound design. Teknik suara tetap diperlakukan dengan cermat dan tepat sasaran untuk menghadirkan teror dan laga yang berbeda dibanding film horor atau science fiction kebanyakan. Faktor noise dan silent adalah hal paling menciri dari A Quiet Place, baik untuk cerita maupun laga. Bahkan masih membekas di ingatan saya apabila adegan sudah berada di plotnya Regan. Ternyata Regan adalah kita, gara-gara Regan, popcorn di tangan tidak jadi termakan, tertular imbasnya, jadi takut untuk bersuara. A Quiet Place Part 2 membuktikan bahwa sebuah sequel film tidak boleh dianggap sepele. Ada poin-poin yang patut diperhatikan. Dengan eksekusi yang pas, sebuah sequel bisa sebagus yang pertama atau malah lebih bagus. Dari sisi cerita, horor maupun teknis suara, A Quiet Place Part 2 sangat bisa diandalkan. Meski tegang, namun masih tetap emosional. Apalagi hubungan karakter masing-masing yang menjadi kunci dari film ini. Demikian video reaksi dari film A Quiet Place Part 2. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cek semua akun sosial media sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.